Hak ni dia tulis begini, dia tanya betul ke tak? Saya tulis doa ini. Alhamdulillahillazi afani mimma btalahu. Anak tanya betul ke tak tulis? Kalau baca sore hu, kalau ramah baca hum. Ha betul ke tak? Ha betul dah. Tak cuma so ya. Kalau baca sore. Apa nak cepat orang? Cepat sore-sore lah. Maksudnya nak sini. Mimma betalahu ni kalalah kita tengok orang yang kena ujian tu sore. Hu, hu klik ke sore tu. Tapi kalau orang kena kemalangan tu ramah, hum. Ha, tukang mereka itu. Nah, ha, tapi kalau kalau kita orang tahu arti tak apa, kata hu pun tak apa, ra'in ke lapa. Ha, jenis. Ha, boleh pergi belakanglah tu. Jadi apa ini? Ini masalah bila kita lalu-lalu kita temu berlaku kemalangan ataupun apa saja maklumat-maklumat ni, berita boleh tahu akan berlaku di situ, berlaku sini orang turut berita agak macam-macam lah setiap hari lah. Jadi tempat kita nak muni ayat ni mana satu mujur lah. Nah, bila orang kena kita tak kena tu berasa mujur. Tapi arti bukan mujur kita itu suka orang kena bukan arti. Semata-mata nak semujur lek kita tahawi selamat. Kata tahawi selamat kena serupa juga. Tengok apa serupa COVID kan, tak ada habis lagi cerita. Bagi kita boleh duduk mengaji seperti biasa Allah mujur. Nah, ha mujurnya. Tu dia mana? Hak tu lah mari alhamdulillah. Puji puji bagi Allah. Kata salah ke Allah mujurnya Tuhan. Ha masa kapo ah. Allah mujurnya Tuhan. Ha tu puji puji bagi Allah Tuhan yang afani, yang beri selamatkan aku. Pasal kita sini pula kita ramah. Nah, lah pula kita tukar situ. Balik kuat dua orang ke atas. Kita bukan seorang. Naik kereta dua orang. Jadi mujur untuk kita seoranglah. Alhamdulillahillazi afana. Fana mimma betalahum, ramanya kena kemalangi. Allah berlaku kecemasan situ, Allah di situ kena ribut, kena banjir, kita selamat. Alhamdulillahillazi afana mimma betalahum. Habak tu kalau kita mengaji sikit lagi bab ni, dia kata nah, kalau kita dikata depan ramah kena kemalangi, kita tak kena, kita kata hak ni perlahan-lahan. Dia tak boleh kata nyaring. Nampak apa? Takut dengar dia orang tu kecil hati. Kita duk mujur kita ni selamat. Tapi dia dengar seolah ha, jadi kenalah dia kena bukan. Tapi kita sini baca tu punya tak apa, tak reti di mula. Apa duk kata ajar aku tu gitu ya dia nak. Nah, kalau reti jangan. Ha, bab dia suruh baca perlahan-lahan. Kalau tidak pun ingat di hati. Ingatkan makna di hati. Reti klik pada syukur nikmat. Ha, klik situ dah. Alhamdulillahillazi afani mimma btalahu. Supaya ketika kita qadah jak ya. Kecil berak apa itu gini. Tubik dengan molat ataupun duk kembung, kembung orang gamak gelisah. Eh? Dia kembung molat nak nak angin pun tak tubik. Dia panggil tak bertolak angin. Tiba-tiba orang menguruh tekan-tekan pum tubik. Alhamdulillah allazi afani, alhamdulillahillazi azhaba 'anni al-aza wa afani. Cuba tu. Qadah hajat mana lagu tu lah. Puji-puji bagi Tuhan. Ya Tuhan yang menghilangkan aku akhir perkara yang menyakiti dalam diri. Tengok. Tak berketuk. Tak susah kita. Ha, tak kecil. Tak berak. Susah. Ha, tiba-tiba boleh tubik dengan malam. Allah mujurnya. Ha, itu makna kesyukuran kita ada setiap detik. Ya bagus.